segala bentuk seni silat dunia bermula di China. Kung Fu, Kung Tao, Karate, Shaolin, Gogo silat dia boleh lompat sampai pucuk buluh. Ini China hebat. Maharaja dia tu misai sampai ke pusat. Hebat. Tetapi China kalah perang dengan British. Ni keterangan Lim Guan Eng ni, kalah perang dengan British. Perang apa yang mereka kalah? Perang Canlu. Opium War. Artinya Raja China, Jenderal China boleh dirosuah dengan gagah, dengan canlu, dengan duit. Sehingga China kalah dengan British dalam perang. Dan Hong Kong ditakbir oleh British begitu lama. Tahun 49 berlaku revolusi rakyat di China, pimpinan Mao Zedong. Naik negara komunis, rakyat disamaratakan, semua dicatur. Misalnya sebulan beras 2 gantang satu keluarga. Baju semua kena pakai biru, bukan biru barisan, pakai biru. Tidak pasti sistem itu bagus, tapi tidak memajukan negara. Sebab yang malas pun dapat 2 gantang, yang rajin pun dapat 2 gantang. Tak ada inisiatif. China tidak juga maju. Kemudian naik pula pimpinan seterusnya, Deng Xiaoping, budak nenek. Di antaranya dia buka pintu pelaburan luar masuk negeri China. Itu bukan puncak kemajuan. Yang paling penting, kerajaan China memerangi rasuah secara bersungguh-sungguh. Orang yang terlibat dengan rasuah dihukum bunuh. Majlis daerah yang terlibat dengan rasuah digantung pentadbirannya. Digantung pentadbiran. Cara perangi rasuah seperti itu, China mula maju. 20 tahun lalu Hong Kong balik kepada negeri China. Hong Kong ni pusat gangster. Kita bersebutlah gangster control. Selangor, 07, Khetoyo. Misalnya macam tu lah. Kuala Terengganu, 08. Dere, misalnya. Ini Hong Kong. Rasuah berleluasa. Dapat kepada China, China nak buat macam mana? Di antaranya China membuat MACC. Iaitu satu suruhanjaya untuk memperbaiki prestasi polis. Sebab polis melambangkan rasuah sesebuah negara. Kalau polis rasuah tinggi, tinggilah di jabatan yang lain. Polis sebagai indikator. Di Malaysia, rasuah paling tinggi masih polis. 5 tahun berturut-turut, polis mengangkatkan rekod rasuah paling tinggi menurut kajian antarabangsa. Tepukan gemuruh kepada polis. Yang kedua jatuh kepada custom, pejabat tanah, JPJ. Yang ini pun teruk juga. Lalu di Hong Kong dibuat Suruhanjaya memperbaiki prestasi polis. Betul-betul gubernurnya lawan dengan rasuah. Inilah yang ditiru oleh Malaysia. Buat Suruhanjaya memperbaiki prestasi polis yang Tun Saleh Abbas terlibat, Tun Hanif Umar terlibat. Tapi Suruhanjaya itu tinggal Suruhanjaya. Hasilnya tidak dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia. Hadir sekalian, hasil memerangi rasuah. Belanjawan tahun lepas negeri China, tahun 2009, setelah tolak belanjawan pengurusan dan pembangunan, China mengalami kelebihan wang sebanyak $2 trillion. Duit lebih, $2 trillion. Tahu dah orang Terengganu, trilion ni banyak mana? 120, 1030, 1 bilion ada 90, 1 trilion kosongnya secepat. Baru habis, hadirin sekalian. Dan China, dengan perkembangan ekonomi 10% sekarang, dijangka akhir tahun ni 12%, tahun depan, China akan buat lebihan wang lebih kurang 4 trilion. Oleh itu Amerika dan Eropah mengatakan 15 tahun lagi China akan jadi kuasa ekonomi dunia dan kuasa besar dunia.
Sekarang pun China dah berani ugut untuk boikot Amerika. Kenapa mereka berjaya? Di antaranya mereka berjaya memerangi rasuah. Bukan habis, tapi dapat dikurangkan. Menyebabkan China berlaku lebihan wang sedemikian rupa. Apa dia akibat rasuah hadirin sekalian yang berlaku? Tahun lepas sahaja di Malaysia, menurut kajian antarabangsa, wang bocor, tirih sebanyak 28 bilion ringgit. Tirih ni tahu dah tirih. Tahu dah bocor ni. Wang kita mencecek kau jalan lah. 28 bilion. 28 bilion kalau Pulau Pinang, hadirin sekalian, lebih kurang 50 tahun punya belanjawan. Yang duit tercicir ni. Siapa menerangkan bagaimana cara duit tercicir ataupun duit bocor? Yang menerangkan ialah audit negara. Bukan Ustaz Hadi Awang, bukan Lim Kisiam, bukan Lim Guan Eng, bukan Anwar Ibrahim. Yang menerangkan ini adalah audit negara. Macam mana diterang? Kayu pembaris nilainya 2 ringgit. Kerajaan beli 20 ringgit. Komputer lebar 5 ribu. Kerajaan beli 40 ribu. Ini komputer pula bapa apa ni 40 ribu. Kementerian Pendidikan beli 1 unit 40 ribu. Laporan audit negara. Screwdriver 8 ringgit. Kerajaan beli 60 ringgit. Apa yang hana screw? Apa yang hana driver? Sampai 60 ringgit sebatang. Pasu bunga. Patutnya harga 30 ringgit. Kementerian Pendidikan beli dengan harga 300 ringgit. Ini yang menyebabkan wang negara kita bocor. Wang jadi tak cukup. Kerana kita lihat bocor dengan begitu yang diterangkan oleh audit negara. Rasuah penyelewengan akibat yang kedua. Lahirlah pembangunan yang tidak berkualiti. Kita memang anti-British. Sebab dia menjajah kita. Tetapi British, dia meninggalkan pegawai kerajaan yang dia latih cukup berintegriti. Tanyalah ayah Wan kita, Wan Talimbo. Pegawai dilatih oleh British dibandingkan dengan pegawai yang dilatih oleh kerajaan merdeka. Pegawai yang dilatih oleh British seperti Tan Sri Ahmad Nordin, seperti Tun Salih Abbas, seperti Haji Ismail Kuih Hilal, seperti Tengku Aziz, seperti Arsyad Ayub, seperti Hasan Ibrahim. Orang-orang ini berintegriti. Rasuah tak boleh berlaku. Jangan berlaku pada mereka. Hadirin sekalian, sebab itulah kita lihat masa orang putih buat bangunan dulu, buat bangunan Sultan Abdul Samad. Kita sambung merdeka berkali-kali di situ. Daripada kipas angin kepada aircon, tebuk lubang sana, tebuk lubang sini, ganti bumbung sana, tak untuk sampai hari ini. Stadium Merdeka yang dibina tahun 55, naik tangga ayam, ganti dinding, perbaik sana, perbaik sini, tak untuk sampai hari ini. Stesen kereta api Kuala Lumpur, daripada zaman filem Ibu Mertuaku, Firamli naik kereta api dari Pulau Pinang sampai Singapura, itulah stesen sampai hari ini. Tak untuk. Kita lihat zaman kita memerintah Barisan Nasional buat stadium lebih 300 juta tak sampai setahun untuk macam budak-budak main pondok-pondok rap-rap rom ram-ram pisang kamu naik atas rap-rap rom rap jatuh. Habis sekalian. Baik tu kita tengoklah stadium untuk, masjid-masjid, bumbung untuk, stesen bas untuk, kolam renang bocor. Kolam renang tak ada air. Kita masuk renang, dia ingat air biru. Dom, mampus, berdarah kepala. Sebab itu kolam renang kerajaan di Tengganu jangan lupa orang tengok dulu. Air kau, simen dari bawah tu. Habis sekalian. Ini semua berlaku seperti ini karena amalan rasuah yang berluasa. Setuju atau tidak dengan saya?